semua, Tuhan memberkati. Saya sangat sangat bersyukur kepada Tuhan karena bersama-sama lagi jemaat Tuhan di sini. Saya melihat ada jemaat Tuhan dan saya belum kenal ini. Saya mau kenal ini lepas ini. Haleluya. Jadi pada pagi hari saya percaya Tuhan sudah sediakan bagi kita hidangan. Amin. Jadi kita berkumpul ini untuk mau makan. Boleh kan? Kita ada pertemuan kursus, kita makan secara literal ataupun secara secara fisikal kita makan nanti. Itu hanya gambaran daripada apa yang kita sedang terima hari ini. Oke? Masih ingat lagi, ada dua orang murid Yesus daripada Yerusalem. Di pagi hari mereka mendengar, mereka sudah dengar Yesus bangkit dari kematian. Tapi mereka tidak percaya, saya tidak percaya karena jikalau mereka tahu Yesus bangkit, betul bangkit, mereka tidak akan keluar dari Yerusalem. Malah mereka akan pergi di mana Yesus berada, yaitu di Yerusalem sendiri. Mungkin setelah perang di kubur Yesus. Tapi dia sedang perjalanan keluar daripada Emmaus, daripada Yerusalem dan ke Emmaus. Dan itu dibuktikan ketika Yesus menemukan mereka, Yesus bertemu dengan mereka dalam perjalanan dan bertanya-tanya dengan mereka seperti mengulang perbuatan. Nah, ya, dia bilang, wah orang punya muka panjang saja macam muka kuda saja, lebih garam macam tidak siapa. Jadi dua orang murid Yesus ini mengatakan begini, kau saja yang tidak tahu. Maksudnya mereka tidak kenal siapa ini Yesus. Yesus yang sudah bangkit ini. Mereka tidak kenal Yesus. Maksudnya mereka tidak kenal Bapa di surga sedang memberitahu kita sesuatu bahwa mengenal Yesus bukan mengenal secara fisikal, kan? Bukan saya kenal sebelum atau melutus dengan rupa paras dan sebagainya bukan. Tapi saya perlu kenal dia lebih daripada itu. Oke? Tutup mata pun saya kenal dia. Begitu Pak. Jadi Bapa di surga percaya, saya percaya Bapa di surga memberikan mata mereka tidak melihat Yesus secara fisikal supaya mereka dapat melihat Yesus secara rohani. Nah, kita pendekkan cerita. Yesus bilang, kenapa orang sedih-sedih ini? Apa? Jadi yang murid Yesus mengatakan, kamu sudah tidak tahu di Yerusalem apa yang berlaku 2-3 hari ini? Kan tentang satu orang pribadi bernama Yesus yang kami harap dia akan menjadi raja bagi kami, dia akan menjadi pemerintah bagi kami. Malah kami lihat dia sebagai Tuhan. Jadi apa yang berlaku, Yesus marah dengan dia orang. Marah terus kan. Betul, Yesus marah. Dia bilang, kamu ini yang lambat belajar. Kalau dalam bahasa Indon, lamban. Okay, slow learner. Lambat betul mau paham-paham ini. Tidak pernah paham-paham kan. Sudah bersama dengan Yesus, tidak paham-paham lagi apa yang dia sudah nyatakan. Jadi Yesus pun memberitahu kepada mereka. Yang dua murid ini, Yesus berkhotbah. Kalau boleh kan kita dapat dia punya kopi khotbah dia kan. Kalau ada CD dia bagus juga ada kan. Atau MP3 dia khotbah Yesus tapi tidak ada. Tapi dia beritahu begini, Yesus berbicara tentang dia dari kitab-kitab Musa. Dan saya percaya ada kitab Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian Imamat, kemudian Hakim-Hakim. Semua ini adalah 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Berbicara tentang dia, yaitu bagaimana Mesias itu lahir dan mati. Perlu mati dan bangkit pada hari ketiga. Kan banyak persoalan orang, saya ingat orang Kristen pun masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Yesus perlu mati ya? Kan waktu saya berada di masih di universiti waktu itu saya mengambil satu mata pelajaran yang bertajuk perbandingan agama. Waktu itu tajuk keluarkan kami orang-orang pelajar-pelajar Kristen macam merasa orang pun ini adalah perasaan tuh ya. Ini dalam detektif nih mau mendakwah berdakwah dari kita gitu kan. Tapi ternyata sebaliknya ada yang ditajukan kita yang dapat berdakwah dengan mereka. Jadi itu tutup saya bertanya. Bila sudah kuliah itu banyaklah kami dengar sarahan daripada pensyarah-pensyarah. Tapi ada masa sesi kumpulan kecil dipanggil tutorial. Jadi tutor kami ini bukan pensyarah, tapi dia akan bantu pelajar untuk memahami ini sarahan pensyarah-pensyarah. Jadi bilang, saya pun tidak tahu Benny, kenapa ini ada ini perbandingan agama. Apalagi tentang belajar agama, semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Kenapa karena belajar? Jadi kebetulan hari ini apa tentang agama Kristen. Jadi bilang, saya mana tahu semua yang mana saya. Tolong, dia bilang, dia cakaplah. Tolong, siapa yang di sini yang orang Kristen, itu kasih tahu, ini saudara-saudara Muslim. Tanya, kenapa Jesus harus mati? Dia bilang, kebetulan apa dia orang punya apa itu? Sentimen. Kenapa sekali orang harus mati? Paham kan?
Kalau kamu tengok film Hollywood, dia starring dia mati, bagus. Jangan tengok sampai habis lah, rugi saja. Silap sikit kadang tolong starring. Ada cerita tadi kan menurut di sedangkan di tenang, kali betul kan tidak? Bam! Dia timbak di Lekuagam. Jadi kalau tanya, kalau mau timbak itu koboi dia, di timbak itu screen. Salah kak tolong starring. Saya tuh koboi kan yang starring, mau timbak Indian, bisa lah, Red Indian, jadi tolong kan. Kan? Siapa yang tahu? Kasih tahu dia bilang. Jadi kami dua orang yang Kristen waktu itu. Yang satu orang perempuan Cina bilang, Dini, iulah, iu. Apalagi saya bangun sedikit gentar, tapi saya bilang, kenapa Yesus harus mati? Kan? Mungkin itu yang Yesus sampaikan. Karena dua murid Yesus ini kecewa karena dia punya starring mati. Dia punya harap-harap jadi raja itu mati. Tapi dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa kematian Yesus adalah satu yang sangat signifikan dalam rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada anak saya. Saya beritahu, saya bilang kenapa Muslim percaya Nabi Isa, sebenarnya Nabi Isa lagi Yesus, tentang Nabi Isa itu digantikan. Sementara orang Kristen percaya bahwa Nabi Isa itu mati dan bangkit. Karena bukan pasal dia bangkit itu satu hal, itu satu luar biasa dia mati dari bangkit dari kematian. Wah, itu cukup luar biasa. Tapi kenapa dia mati? Kan lagi bagus daripada yang mati, kan? Macam Avengers. Si Iron Man mati ya? Iron Man mati. Okay. Karena kematian Yesus adalah kehidupan baik kita. Kita ambil perjumpaan kudus. Kamu baca betul-betul dalam 1 Korintus 11 ayat 23 24. 25 ayat ke 26 dia katakan, lakukanlah ini setiap kali kamu mengambilnya sebagai peringatan akan aku. Tapi bukan hanya peringatan, tapi mengingatkan, mengistiharkan kematian Kristus sampai ia datang. Kenapa? Karena kematian Kristus adalah kehidupan baik kita. Amin. Itu semua berbicara tentang penggantian, divine exchange antara Bapa di surga melalui Tuhan Yesus dengan kita. Kalau saya cakap divine exchange, kamu mungkin tidak paham. Tapi kalau saya bilang jual beli paham. Kamu mau itu gula apa? Jadi kamu kena tukar apa? Duit, kan? Kamu bagi dia duit, itu toke bagi kamu pula. Jadi kematian Kristus adalah divine exchange. Itu adalah transaksi yang perlu supaya kita memperoleh hidup. Kita trade, kita punya kematian kepada Yesus. Yesus ambil kematian kita supaya kita boleh dapat kehidupan daripada Yesus. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 atau 22, saya lupa sudah. Yaitu dia berkata, Firman mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh Bapa. Dia tidak mengenal dosa, itu terma yang digunakan oleh Paulus, tidak mengenal dosa. Pontius Pilatus yang bukan rohani, berpikiran secara Greek, punya pikiran duniawi, dia katakan, di dalam orang ini saya tidak temukan dosa. Yudas sendiri orang yang berdosa itu yang menyerahkan Yesus, dia bilang, saya telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak berdosa, tidak bersalah, tidak ditemukan kesalahan dari dia, tetapi dijadikan dosa. Bagaimana jadi dosa tanpa melakukan dosa? Dia trade, dia punya kebenaran kepada kita supaya dia boleh ambil dosa kita. Dan oleh karena itu kita dijadikan benar, kita melalui kebenaran. Sangat penting. Saya mau establish ini sebelum saya kalau saya mau panjang ini, tidak panjang, 2 jam sudah. Akhir-akhir jangan risau. Kasih begini saya kalau tentang baca. Saya perlu orang-orang Kristen perlu pahami. Kekristenan kita bukan perbuatan kita. Kebenaran yang kita perlu sehingga dia melayakkan kita masuk surga bukan saya melakukan yang benar. Dan Tuhan tahu betul. Bapa di surga tahu betul yang kita tidak mampu melakukan yang benar. Tapi dia bagi kita hukum Tuhan kan. Supaya apa? Supaya kita sadar kita tidak mampu. Kita dibagi set peraturan bukan supaya kita melakukan, tetapi supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu buat. Sehingga satu peringkat kalau kita jujur ikhlas kita kata Tuhan, I give up, I cannot do it. Saya tidak boleh menunaikan tuntutan perbuatan kebenaran yang Engkau hendaki saya lakukan. Saya kira
So, kalau kau sudah give up, apa yang kau perlu? Seria, juruselamat. Kan saya selalu bagi ilustrasi ini, kita boleh guna ini. Saya percaya ini sangat cepat menjelaskan. Ada seorang yang sedang lemas. Mau mati sudah, lemas, dia separuh sudah minum air banyak sudah. Ada orang lalu kan, lalu di sini, lalu di tepi sungai, kamu lemas sudah. Oke, sudah siapa? Ini ada satu buku, sudah sudah. Ini orang mau lemas, satu buku bertajuk bagaimana berenang supaya kau tidak mati lemas. Di sini memang ada 10 set. Kalau kau dapat ikut pelajaran ini dari 1 sampai 10, kau pandai berenang. Nah, kasih buang itu buku sama dia, belajar berenang. Saudaraku, orang yang sedang mati ini, sedang lemas ini tidak perlu ada set peraturan tunjuk cara, tidak perlu satu set nasihat dan sebagainya, peraturan ketepan dan sebagainya. Yang dia perlukan adalah seorang yang datang dan terjun menyelamatkan dia, dan itu adalah Yesus. Saudaraku, kebenaran kita sebagai orang Kristen saya establishin bukan karena saya makanya benar. Saya masuk surga atau saya layak mendapat segala berkat yang Tuhan sediakan, siapkan bagi saya. Sukses di depan saya bukan karena saya benar. Bukan saya bilang saya adalah makan yang benar, saya melakukan yang benar. Tapi bagi mata Tuhan, di mata Tuhan, kebenaran yang kita buat tidak pernah cukup. Sampai standar Tuhan sendiri. Saya masih ingat lagi apa yang Yesus cakap dengan murid-muridnya. Yang katakan Musa, katakan kalau kamu terlibat secara physically involved dengan seseorang, secara seksual kamu sudah berzina. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepada Yesus, dia bawa itu yang jangan berzina itu hukum Taurat supaya jangan kita berzina itu pada satu tahap yang lebih tinggi. Yesus mengatakan begini, bukan hanya kamu buat, kamu pikir saja menginginkan sesuatu dalam hatimu, kamu sudah berzina. Maksudnya apa? Dia katakan apa? Oh, saya tidak berzina, saya tidak pernah sentuh perempuan, saya tidak pernah terlibat seks secara luar nikah, tidak pernah, saya tidak pernah berzina. Tapi saya mau tanya, pernahkah Anda terpikir? Kalau kita adalah orang seperti ini, kita semua masuk kepada orang-orang yang merupakan pelanggar hukum dan tidak layak diistiharkan benar. Jangan mengingini, ada perkataan sebenarnya dari Musa sudah terganggu dengan itu ayat itu. Kalau bilang jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan lain kan dalam hidupmu, kan kasihlah sama manusia. Lepas itu jangan mencuri, jangan satu, jangan mengingini. Itu satu yang saya selalu dan dulu lah, walaupun saya belum, karena saya belum paham tentang apa ini grace, kasih karunia Allah, saya selalu terganggu dengan ayat ini karena kita selalu ada keinginan. Kadang-kadang kita lihat keinginan kita ini adalah keinginan yang positif, yang merupakan dream, cita-cita. Nah, tapi dia punya ayat ujung dia adalah barang orang lain, nah, harta orang lain. Kita bilang, tidak, saya tidak bisa memiliki dia punya harta, tapi saya mau yang macam dia punya. Nah, sama apa dalam pelajaran kita sebelum ini saya bawa di Geovideo Man Plaza dan saya bawa di sini juga, yaitu berkaitan dengan yang ada dalam sebenarnya video di YouTube itu, boleh cek itu, yaitu bahwa Tuhan sangat pentingkan bukan hanya apa yang kita buat, apa yang kita katakan, tapi apa yang kita pikirkan. Kan? Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia, bukan dia melihat kejahatan perbuatan. Dalam Kejadian pasal 6, Bapak di surga melihat, dia bilang kejahatan manusia sangat jahat, dia bilang perbuatan mereka semua jahat, tidak. Segala kecenderungan hati mereka semuanya ke arah kejahatan. Kecenderungan hati saja, imagination mereka punya intention saja. Dalam bahasa Melayu, niat saja. Pun itu merupakan kejahatan, dan itu resultnya adalah Tuhan eliminate semua manusia dalam dunia ini, kecuali 8 orang. Nuh, istri dan 3 orang anaknya dan pasangan mereka masing-masing. Dan plus pasangan binatang. Kamu tahu, Tuhan sangat concern, sangat melihat tentang pikiran kita. Itu sudah membuat kita disqualified.
Jadi saya mau kita pahami kebenaran kita yang kita miliki sekarang sebagai Kristen berbeda dengan apa yang agama sana promosikan atau luar sana promosikan, yaitu strive to be good, supaya usahakan kau baik supaya kau layak sebenarnya diberkati. Atau akhirnya kalau agama yang lain itu dikatakan jangan lagi memiliki getaran hidup lah, tapi mencapai nirwana. Itu semua apa yang harus kita buat. Jadi sebenarnya mereka memperagakan ataupun memberikan ide antara lain ialah meditasi, berpuasa dan sebagainya. Nanti saya jawab nanti kalau ada soalan tentang kenapa. Jadi orang bisa perlu berpuasa kan? Nanti PM saya secara pribadi. Berikan kalau ada soalan contoh. Biar secara begini, oh tidak payah itu dua puasa sudah. Oh tidak. Kita akan lakukan lebih baik lagi kepada ibu bapak kita kalau kita tahu ibu bapak kita sayang dengan kita. Kita tidak lagi buat secara aplikasi. Anak kan terpaksa buatlah, tidak. I know my father, he loves me. I will do everything, anything for him because he loved me first. Jadi itu yang sangat luar biasa. Saudaraku, sangat penting. Jadi kamu tanya, jadi apakah kebenaran kita sebagai Kristen? Kebenaran kita sebagai Kristen adalah by grace and only by grace. Semuanya pasal and only kasih karunia. Ini sangat penting. Amin, saudaraku. Jadi Yesus tegaskan ini kepada dua murid ini. Dia beritahu tentang dia dari kitab kitab Musa. Beliau bersama dengan saya balik sudah begini maus. Sing sana. Tapi kamu tahu apa yang berlaku? Mereka tidak paham juga. Sudah saya selalu menggunakan sebagai satu alasan untuk membela diri lah, untuk orang bilang siapa lah saya ini? Oh, merendahkan diri kan? Kamu tahu kenapa? Bila Yesus khotbah, bukan ramai-ramai, bukan ribuan orang, mungkin satu orang tadi duluan tidak dengar, tapi ini dua orang tidak khotbah, tidak paham juga. Coba saya sama penonton menulisnya khotbah, lah gila, kan? Tapi satu yang luar biasa. Ada satu yang luar biasa. Sebab kenapa saya beritahu ini? Ini divine exchange. Apabila mereka makan perjamuan kudus di ujung, dia sampai jalan, mereka sudah gembira. Oh, ini khotbah. Katanya tidak nampak lagi itu dia punya message itu. Yesus hidup. Sudah bangkit. Tidak nampak itu. Jadi bila Yesus dia sudah oke, okay, sudah sampai mau saya terus jalan saya. Dia tidak ikut kalian makan dulu. Jadi Yesus pun duduk. Dan ketika mereka makan, Yesus mulai berdoa. Dia pecahkan roti dan mengucap syukur. Ketika mereka melihat dia memecahkan roti seperti mereka punya pengalaman berapa malam sebelum itu, sebelum Yesus mati, yaitu the last supper, mereka terus nampak itu Yesus, betul apa yang dia cakap bahwa dia hidup. Tapi ketika mereka nampak dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit, pengen mengatakan Jesus cease to be seen dengan, terus hilang dari penglihatan mereka. You know why? Kenapa kita perlu mata fisikal untuk melihat Yesus bangkit? Kalau roh kita sudah melihat, iman kita sudah melihat, Tuhan bilang itu cukup. Kita tidak perlu bukti mata. Tapi the joy, sukacita, urapan, Roh Kudus, kebenaran itu membebaskan dua pribadi. Malam itu juga mereka tidak berhenti diam sana, mereka terus balik Yerusalem dan mereka jumpa murid-murid dan murid-murid baik kompon. Iya betul, luar tadi dia di sini sama dengan kami. Ya, luar biasa. Saudaraku, apa yang berlaku? Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kematian Kristus, kenapa sangat signifikan? Karena dia adalah kehidupan bagi Anda dan saya. Amin. Saudaraku, tumpuan khotbah saya hari ini. Ini baru bukan bima. Oke, saya fungsikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Nah, saudaraku, pada masa sekarang ini bukan hanya bapak-bapak, malah anak-anak kecil juga mengalami stres. Mereka juga merasakan tekanan dan juga situasi yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Cepat kita dapat lihat ini, malah kita dapat distinguish apa yang mereka alami dan apa yang kita alami. Kita lahir. Saya yang paling dewasa kita di sini ialah Uncle Raymond. Kalau perempuan
it's rude to ask their age. Tahun tahun lalu, nggak susu? 41. Oke. Dia adalah yang mengalami, saya ingat, dua situasi lah, cukup. Satu waktu Perang Dunia Kedua. Dan kita sekarang ini sebenarnya dalam ambang, saya bukan katakan perang, tapi kesusahan yang luar biasa sedang kita alami sekarang ini. Yang menentukan cakap ini kesusahan hati kami saja. Tapi rata-rata kita, oke, okay, saya dan penonton Melitus, dan juga Deacon Bonnie yang paling dewasa saya lepasan lah. Kan Mary, kita lebih kurang kita, oke. Si Bapak Raymond. Kami lahir di zaman yang aman damai. Lahir saja walaupun mungkin tidak senang lah. Bukan macam kamu sekarang makan bangun saja ada bread sudah di meja. Beli minum, beli makan mentega semua. Oke, mungkin juga butter, mungkin ada apa ya salah? Potongan air. Oke, itu peanut butter dan sebagainya sudah ada. Kurang-kurang ada 3-in-1. Kami masih lagi cukup-cukup. Kalau ada lah kan kadang-kadang gula pun jalan. Tapi masih hidup bahagia karena bukan zaman perang. Kalau apa yang mau memang masih ada, masih boleh. Bapak masih boleh diusahakan untuk dapat. Apalagi dalam zaman 70-an kemudian, tidak 70-an lah, 80-an, oh zaman emas kami. Kan? 90-an, masuk tahun 2000, wah itu teman yang kegemilangan terus, tidak ada masalah. Tiba-tiba tahun 2020, kita dikejutkan dengan satu, kita bilang, oh mungkin tahu itu sama saja di Wuhan saja. Tapi apa yang berlaku itu menular sampai ke seluruhnya, malah sampai sekarang. Bukan hanya COVID-19, tapi ada variasi-variasinya. Sekarang paling baru Omicron, tapi masuk ke satu yang terlalu apa ini? Monkeypox. Oke, apa ini virus monyet. Banyak anak-anak kita dulu kita bila kita hidup sejak kita tidak ada ancaman seperti ini, mereka bergerak saja di luar sana sudah banyak ancaman. Nah saya tidak mau banyak tentang banyak ancaman, kita sudah paham dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, malah dari segi fisikal secara geografi juga dunia semakin tidak stabil. Padahal bisa memberitahu kita bahwa kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan ini khusus istimewa untuk orang-orang yang bimbang. Dan saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh, kita semua ini saya katakan semua bimbang ataupun semua ada yang tidak bimbang sebenarnya. Tapi certain kita ada tendensi ataupun kita ada tekanan yang sesuai dengan kita punya situasi. Kadang-kadang seorang petani dia punya stres itu lain. Seorang guru stres lain, seorang belajar lain. Tapi kita mengalami ini semua. Pada pagi ini saya membawa kita satu peringkat yang sangat luar biasa. Masih ingat lagi bahwa Salomo ketika dia berdoa dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia minta. Dan dia meminta yang paling tepat. Kan betul kan? Daripada dia minta kekayaan, kuasa, dia minta satu hal ini, yaitu kebijaksanaan. Betul kan? Dan Tuhan di surga berikan kebijaksanaan kepada Salomo, unlimited. Luar biasa. Nah, tapi bukan hanya dia bagi kebijaksanaan kepada Salomo atau apa nama dia nih? Sulaiman. Salomo ini unlimited, tapi juga dia bagi dia kuasa dan juga kekayaan. Dia tidak minta itu, dia minta kebijaksanaan saja. Dan kita tahu sebagai orang Kristen kita memiliki kebijaksanaan ini, amin. Dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus 1 ayat 30 firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga, Allah menjadikan dia sendiri, Yesus, pertama-tama wisdom, yang kedua righteousness, kebenaran, wisdom, kebijaksanaan, kedua righteousness, kebenaran, kemudian sanctification, pengudusan untuk kita. Dan yang terakhir, redemption, penebusan untuk anak dan saya. Penting ini, memang kebijaksanaan,
kebenaran, pengudusan, dan juga penebusan. Kamu sudah memiliki semua ini. Kamu memiliki Yesus, Bapa di surga menjadikan Yesus yang ada dalam kamu, dia dalam kamu, kamu dalam dia, terus kamu memiliki empat hal ini. Wisdom. Nah, saya sudah beritahu tadi bahwa Salomo memiliki hikmat, dan hikmatnya bukan hanya hikmat mengenali Tuhan. Saya percaya dia ada hikmat yang luar biasa. Malah ada legenda, salah legenda. Sebenarnya agama Kristen kita mengatakan ini, tapi tidak dalam Alkitab. Dia bilang dia boleh berbahasa binatang semua. Masih ingat bagi siapa yang tahu ini cerita binatang? Kan ada kancil, kemudian ada harimau kan. Tapi ada satu lagi nama, dipanggil Raja Sulaiman. Jadi ada satu cerita yang sang kancil tipu singa ataupun harimau. Dia bilang, ini gong Raja Sulaiman. Dia bilang, gong. Dia punya tanggung. Tapi bukan itu, salah teguan. Jadi, saya mau pulih, tidak boleh pulih sembarangan. Dia bilang, tidak orang sini, saya pun tidak boleh. Dia bilang, kau pulih sendiri saja. Oh iya Pak, bilang. Dia lari kancil, dia pukul. Apalagi habislah kena pukul. Ayah kena pukul, karena sangat teguan nih, si harimau ini. Jadi begitu luar biasa. Tapi kamu tahu apa yang berlaku di akhir, bukan si acara terakhir. Tapi saya boleh jangka bahwa ini penulisan Salomo melalui fasa. Waktu dia masih muda dia tulis apa? Dia tulis Kidung Agung. Yang saya takut dulu mau baca pun saya risau risau mau baca. Siapa yang pernah sudah baca Kidung Agung? Dia buku itu sangat luar biasa. Dia berbicara tentang cinta. Kidung Agung, Song of Songs, lagu di atas segala lagu. Kan? Jadi dia penuh dengan kegairahan cinta. Kan? Tapi itu menggambarkan tentang cinta Bapa kepada anda dan saya, Tuhan kepada saya, kepada kita semua. Kalau kita dapat lihat, kan? Kita digambarkan sebagai pengantin perempuan Allah. Amen. Yesus adalah pengantin lelaki. Kemudian beliau sudah cukup dewasa, mungkin umur pertengahan dia, dan tulis apa? Kitab Amsal. Dalam kitab Amsal dia beritahu, dengarkanlah hikmat, kan? Cencondongkanlah telingamu pada hikmat, bilang, kan? Penuh dengan kebijaksanaan. Janganlah perkataan serong dia perempuan yang jalan, dia perkataan jalan dia undang sana. Jadi dia berbicara tentang kebijaksanaan. Tapi waktu dia sudah berumur dia tulis kitab apa? Pengkhotbah. Dalam bahasa Inggris saya mau sebut dia panjang sedikit. Pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Jadi sudah Salomo. Dan kamu tahu inti penulisan pengkhotbah. Di awal itu dia katakan, hai orang muda, dia bilang, ikutlah segala kegairahan hati kamu, tapi, dia bilang, ingat, Bapa Tuhan akan membawa ke pengadilan. Oh, keras sikit sedang. Kemudian di ujung dia tuliskan, segala sesuatu baik, segala sesuatu luar biasa, segala sesuatu, dia bilang, boleh buat, boleh apa semua, tapi semuanya kesia-siaan. Vanity of all vanity. Kenapa? Nah, saya dapat lihat ini bahwa si Raja Sulaiman ini ada bantulan. Salomo ini dia hikmat yang luar biasa, malah hikmat untuk mengurus negara, mengurus harta dan sebagainya, sehingga sampai putri Sheba dari negara orang Dedan itu di Afrika mendengar kebijaksanaan. Saya percaya kalau di Ethiopia itu mendengar tentang kebijaksanaan ataupun kehebatan Salomo. Di Mesir lagi tidak, lebih dekat dengan Israel. Jadi semua pergi bertemu dengan Salomo. Tapi segala kebijaksanaan yang dia perlukan itu, saya ingat dari si teknologi pun banyak dia tahu itu, dari si pertanian, apa semua, sains semua dia tahu. Tapi akhirnya dengan kesesiaan, segalanya kesesiaan atas segala kesesiaan, sia-sia. Apa yang paling penting? Kadang-kadang kita lupa. Dalam kehidupan kita yang paling penting, yang paling istimewa ialah pengenalan akan Kristus. Ini sangat luar biasa. Di luar sana banyak orang
yang mengejar mendapatkan keselamatan dalam banyak situasi, banyak keadaan, banyak tempat, banyak lokasi. Mereka melihat itu dalam garis cita-cita mereka seperti akademik, mungkin juga dari segi usaha, dari segi bisnis, mungkin dari segi pertanian ataupun apapun bidang, bahwa itu yang boleh membawa mereka membawa kejayaan. Sebenarnya kejayaan, sukses bagi orang Kristen sangat penting. Bukan berdasarkan apa yang kamu capai, tapi apa yang Tuhan Yesus tersediakan bagi anda dan saya. Dalam ucapan saya baru kan si penatua ini di sekolah media yang di pertua PMPG, saya beritahu kepada pelajar-pelajar, saya beritahu bahwa apapun pencapaian kamu itu adalah sebenarnya perjalanan hidup kamu, itu bunga-bunga di tepi jalan dia itu yang kamu kutip. Kita punya tujuan adalah jelas, yaitu menuju kepada kekekalan. Dan yang lebih istimewa ialah seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, naungiku, betul. Kadang-kadang penyanyi ataupun kita punya bikin puja ini selalu ubah lirik, menyebabkan orang akan tuntut copyright, modify dan sebagainya. Tapi itu betul. Bukan naungi supaya kita dinaungi. Kita sudah dinaungi. Ku dinaungi, sudah kita dinaungi. Mungkin kamu katakan, menentuak saya tidak belum percaya. Saya katakan kamu sudah percaya. Siapa katakan yang kamu sudah percaya? Bapak di surga, saya. Bapak saya di surga. Bapak anda. Bapakmu yang di surga mengatakan. Masih ingat tak ini perkataan ini dari firman Tuhan? Mungkin satu ayat yang saya bawa pada hari ini. Haleluya. Saya excited betul bahan ini. Saya mau saudara, anak Tuhan, pesu, kejar cita-cita kamu. Tapi di ujung sana, jangan lihat itu akhirnya kita bilang semuanya sia-sia. Apa menyebabkan apa yang kita kejar itu, apa yang kita usahakan itu berhasil ataupun memberi makna dalam hidup kita? Apabila kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Malah saya beritahu nih, kebetulan saya beritahu, karena saya cakap ini, saya bilang yang memerlukan, kamu tahu? Yang memerlukan kasih karunia, yang memerlukan grace, yang memerlukan anugerah ini, bukan mereka yang hebat. Kalau kamu sudah pandai, kamu tidak perlu kasih karunia. Kamu tidak perlu kasih karunia untuk congak satu campur satu, betul tidak? Tapi kalau kamu menerima satu soalan, saya menerima satu soalan yang merupakan soalan yang sangat tinggi arasnya, yang saya tidak pernah belajar, contohnya matematik statistik. Sih, saya itu biasa, oke, boleh saya, tapi stok saya tidak boleh. Saya perlukan kemurahan, saya perlukan kasih karunia. Kamu tahu kan? Ini hukum. Ya, di sana ada hukum juga. Kasih karunia tertarik pada mereka yang lemah. Grace. Oke, kalau mau secara itu macam tidak pasti. Saya mau begitu. Keajaiban, miracle berlaku pada mereka yang lemah. Mau tahu kok miracle untuk dapat jawaban satu campur satu kan? Usah tahu nih, tiga. Orang itu perlu kemurahan Tuhan. Tahu sudah saya bagi saksian kan, Pak. Waktu saya ambil Texan exam final year saya di Universiti Melayu. Tahun yang saya ada 4, jadi semester ke 8 sudah yang paling awal itu. Dikuranglah, ambil 8 semester. Jadi waktu saya semester, saya lupa sudah. Oke, exam terakhir itu semua yang lain, oke, saya boleh jawab lah. Saya tidak perlu kemurahan Tuhan. Tapi saya perlu kemurahan, saya berdoa juga lah. Karena saya tahu, saya lepas saya lulus itu kan, diambil saya punya ijazah. Ada satu orang tulis, semangat. Dia bilang, brother, I know you can do it. Dia bilang, but I don't expect you do it that, you can do that better. Saya tahu kau boleh buat, tapi saya tidak sangka kau boleh buat begitu baik. Dia. Jadi itu memang kemurahan Tuhan. Yang lain mata pelajaran tidak masalah bagi saya, tapi ada satu mata pelajaran, itu matematik statistik. Saya belajar kajian kependudukan.
population study. Salah satu matematik adalah untuk yang kami belajar adalah untuk membuat unjuran, projection 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun mendatang. Berapa jumlah penduduk di negara kita? Dia banyak, dia punya pemalar dia. Jadi ada dia punya persamaan serentak, dia itu banyak. Seorang pula yang tiga, yaitu kematian, kelahiran, dan penghijraan. Kan? Yang lain ialah, yang lain-lain adalah yang mempengaruhi, karena empat hal ini, pindah, mati, lahir ini mempengaruhi komposisi penduduk. Kalau banyak lahir tapi banyak mati, tidak berubah penduduk, ataupun sedikit berubah. Kalau banyak lahir, sedikit mati, tapi banyak pindah, sama juga penduduk makin kurang. Jadi itu semua mempengaruhi statistik. Yang lain-lain pemalar dia ataupun dia punya mobilnya ubah adalah seperti teknologi, pendidikan, kesehatan. Kan kalau kesehatan lebih teknologi, kesehatan kita lebih bagus, semua orang akses obat dengan baik, okay, kita panjang umur dan sebagainya. Jadi banyak yang mempengaruhi ubah. Jadi itu matematik statistik yang kita guna, kasih masuk itu data semua berapa itu, kemudian kira coba-coba berapa jumlah penduduk 50 tahun akan datang, supaya kita boleh buat berapa buah bangunan sekolah, berapa buah balik katil di hospital, berapa jumlah semuanya kita perlu sediakan, makanan yang kita perlu sediakan dan sebagainya. Jadi sangat penting ini kajian keberlangsungan. Itu bisa jadi juga bisa jadi guru geografi saja, tapi tidak apa lah. Rahatan cokan ayat 12. Saya tidak sabar saja. Okay. Petang itu esok exam. Saya perlu soal lagi, saya memang tidak bila kesalahannya, tidak dapat. Walaupun boleh pakai kalkulator. Jadi kan saya buat. Jadi saya bagi tips anugerah Tuhan. Saya pergi di library, saya cari tuh buku statistik matematik itu. Banyak itu buku itu. Saya satu, semua bahasa Inggris, kurang bahasa Melayu juga. Jadi saya buka-buka tabel itu, kemudian saya dapat satu contoh soalan dan jawaban sudah itu ada sendiri. Saya foto set itu muka surat, satu muka surat. Saya foto set. Tapi saya ingat lagi saya punya perasaan waktu itu. Macam mana saya belum lulus kan? Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya foto set, saya balik di asrama, saya belajar sampai jam 11 malam. Saya baca, ini jawabannya kalau ini, kalau 4, jawabannya 5, kasih masuk ini. Tapi saya buat kesimpulan, waktu itu saya tutupkan tentang boleh kan. Kalau soal lain belum, macam mana? Esok pagi jam 8, saya masuk, saya berdoa, Tuhan, I need you, Grace. Waktu itu saya belum tahu, nak kasih karunia lagi secara menyeluruh. Secara detail. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kawan saya di ujung sana, dia berbangsa Punjabi. Dia pakai itu serban. Karena dia beritahu saya. Dia bilang, dia tak begitu. Dia dapat saya rujuk selalu di matematik statistik ini. Boleh kan? Dia bilang, saya bilang, berdoa saya. Dia bilang. Jadi, bila buka kan, air mata saya terus mengalir. Ini saya tidak pernah alami. Satunya pengalaman saya di semester akhir final exam saya yang paling susah mata pelajaran yang saya foto stand semalam itulah keluar bulat-bulat tulisan tidak diubah dan sebagainya jawaban saya tidak jawaban semalam pola saya terus tidak sampai setengah jam bila saya bangun karena waktu hari saya doang sudah siap bilang Tuhan itu kalau saya pecah how come. Kami 12 orang sejam aja, satu lagi. Saya bilang, itu saja saya ESTA. Yang lain E juga lah, tapi itu jam ESTA. Saudaraku, miracle keajaiban tertarik kepada kerja Tuhan. Kalau kita pandai, apa yang kita mau expect? Itu normal. Satu campur satu, I can do it. Tuh kan? Tapi matematik statistik saya perlukan keajaiban. Saudaraku, mungkin itu bagi saya tidak tahu apa yang keajaiban yang kamu perlukan untuk kamu. Yesus, firman Tuhan mengatakan begini dalam Yohanes pasal 4 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan bila kita melihat firman Tuhan ini seperti yang biasa-biasa. This is very unnatural. Ini bukan biasa-biasa. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya, Bapa di surga telah beri kita satu jalan penyelesaian dalam segala kelemahan kita.
Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia lah hidup. Kalau sama Elaborat ini sangat luar biasa. Jalan is the way, satu tempat yang kita harus tuju. Kehidupan kita adalah satu jalan, Jesus is the way. Kebenaran, kebenaran adalah Yesus, bukan kebenaran saya. Kalau kamu tahu, kalau orang tanya, orang Kristen tanya, ini penting ya, saya mau ulang balik, tegaskan. Orang-orang tanya ini, kamu orang Kristen, kamu buat yang benar kan? Kau orang benar, kamu ini benar kan ini? Bilang, yes, I am, saya benar. Jangan biarkan orang menuduh kita, ataupun sebenarnya, kadang-kadang bukan orang menuduh kita, kita sendiri yang tuduh kita. Kadang-kadang memang iblis yang buat hal, kadang-kadang kita sendiri. Tapi kebanyakan memang iblis lah, dia tanamkan pikiran bang, kau bukan orang benar, kau berdosa, kau tidak layak, kau bodoh, kau ya, dia tanam itu, dia tanamkan pikiran begitu. Dia bilang gini, hey, iblis, bukan saya, tapi Yesus dalam saya. Amin. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Minta dikenal saya ini, saya tidak siap lihatnya hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Kalau dalam bahasa Inggris, baca bahasa Inggris juga. Ya. 1 Yohanes. Boleh baca. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Okay, betul. Bahasa Inggris. Herein is our love, bracket agape, made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Okay, saya ulang balik ini. As He is, so are we in this world. Siapa He? As He, yaitu Jesus. As He is, so are we in this world. Kamu tahu bahasa Greek ini dia kaya dengan perbandaran kata. Bila dia kata is, itu is. Apa maksud is? Is always is, always now. Jadi sekarang saya mau tanya, apa keadaan kamu sekarang? Iblis mau kita pikir keadaan kita. Kita gagal, saya tidak katakan yang kamu tidak gagal. Mungkin kamu gagal, mungkin kamu melakukan kesilapan. Mungkin kamu membuat keputusan yang salah. Mungkin kita ada sedikit malas dan sebagainya. Tapi kamu bukan kamu lagi. Kita hidup sekarang bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Iman apa? In the day of judgment, bila kita ada boldness to believe, bila kita ada keberanian percaya pada waktu penghakiman, bila penghakiman itu berlaku, perkataan judgment sebenarnya itu huruf kecil. Itu kalau huruf kecil maksudnya dalam bahasa Greek itu bukan merujuk kepada judgment day di akhir zaman, tapi judgment day yang kita hadapi setiap hari di depan Anda dan saya. Tuduhan-tuduhan yang menunding kamu, yang tuduh kamu ini, kamu tidak layak. Kau melayani mimbar, kau pikir kau sempurna kah? Kau mengajar orang tentang kebenaran, kau pikir kau benar kah? Kalau saya mau dengar itu tuduhan itu, saya tidak layak. Tiada siapa tidak layak melayani mimbar. Macam cikgu banget. Karena cakap saja, saya lagi tahu. Cakap pasal nature dan sebagainya, saya tinggal lintas, lagi hebat kan. Kadang-kadang begitu. Tapi dalam hal Kristena, kebenaran saya, dengar baik-baik, bukan apa yang saya buat, bukan karena saya melakukan yang benar, tetapi karena saya berani percaya. Apa yang Anda berani percaya? As He is. Saya membawa ke saudara, kalau kamu dengar ini, is ini ialah sekarang kan, seperti Yesus sekarang ini, so are we, so are you in this world. Ini ayat firman Tuhan ini, Iblis takutin kalau kita tahu ini rahasia. Sama seperti Yesus sekarang ini, demikian juga saya sekarang, saya di sini sekarang ini. Jadi kita tanya, apa kedudukan Yesus sekarang ini? Is He righteous? Yes. Adakah Dia diberkati? Yes. Adakah Dia penuh kemuliaan? Yes. Adakah Dia penuh kuasa? Amen. Di mana Yesus sekarang?
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita sekarang ini hidup kita adalah right hand of God. Di mana Yesus ada, di situ kita berada. Tapi mengapa dia katakan if you have boldness? Kenapa ada kita perlu boldness? Karena kita mau percaya yang beyond reality. Saya ingat pada waktu saya tidak duitkan balik ke Ningau, ini saya kasih pendek, saya punya kesaksian nanti banyak sana. Ini Alkitab, sini duit cari mana gitu. Ini Alkitab saya. Saya letak Alkitab saya berlutut di tadi katil. Saya bilang, Tuhan juga. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan Roh Kudus yang beri saya kekuatan, kemampuan. Saya katakan begini. Saya punya doa begini, saya ingat sampai sekarang. Waktu itu umur saya 17 tahun. Macam umur si Egy. Masih 17 kah? Sama si Egy. Si Egy masih 13. Saya berkata begini, saya bilang, Tuhan antara dua ini Alkitab, your word, ini 5 ringgit. Antara dua ini fakta, this is the fact, ini adalah nyata, this is reality. 5 ringgit ini tidak boleh sampaikan ya, waktu saya berada di kota Belud. Ini kurang perlu 20 lebih dikit lah, sampaikan ya. Ini reality, saya tidak akan sampaikan ya, dengan 5 ringgit ini. Tapi Tuhan, saya bilang, saya mau memutuskan pada malam ini untuk percaya bukan pada realiti ini, tapi saya mau percaya pada firman-Mu bahwa Engkau menyediakan keperluan saya. Terus dia bilang, saya bilang, oh, sama ikut itu doa, uncle. Tak boleh, silakan. Ini tidak copyright. Betul. Dan Tuhan bagi saya miracle. Betul-betul luar biasa. Sampai di depan rumah, free, tampak. Orang bilang coincidence, orang bilang kebetulan, bagi saya itu Amerika, keajaiban. Apabila kita ada keberanian percaya pada waktu penghakiman, pada waktu kita dituduh, kita katakan, hey Iblis, saya bukan saya lagi, tapi Yesus dan saya. Kalau kau mau lihat keberadaan saya, baik saya punya kedudukan, lihat Yesus sekarang ini. Now, apa kedudukan dia? Apakah dia benar? I am righteous. Iblis bilang, tapi apa yang kau buat kemarin? Bukan apa yang saya buat, tapi apa yang Yesus buat. Dan buat sempurna taat dan taat sampai mati bagi saya. Saya hidup bukan saya lagi, tapi Yesus yang dalam saya. Kebenaran saya adalah kebenaran Yesus. That's why aku udah jalan, the way, kemudian kebenaran. And lastly, kehidupan. Aku datang supaya kau boleh perlu hidup dan hidup penuh berkelimpahan. Itu janji Bapa. Ini harapan bagi orang-orang yang bimbang bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi yang besar. Kita tidak tahu apa yang berlaku di luar sana, tapi kita mempunyai pengharapan yang luar biasa bahwa Yesus menyediakan segala sesuatu keperluan kita, keperluan dan saya. Amin. Haleluya. Diberkati hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada karena Engkau luar biasa bagi kami. Engkau telah menyediakan baik kami, makanan kami yang sangat simpel, Bapak di surga. Tapi kami percaya memberi makna bagi kehidupan kami. Kami di sini, Bapak di surga, melakukan melayan untuk anak-anak kami. Kadang-kadang kami ada perasaan bimbang. Adakah mereka, masa depan mereka terjamin, terpelihara, ada. Dan pada hari Bapak di surga melihat bahwa kebenaran kami, malah perjalanan hidup kami, malah kebenaran kami, malah kehidupan kami, malah kehidupan yang berkelimpahan, Tuhan sudah sediakan baik kami. Karena kami di dalam Yesus, Yesus dalam kami. Bapak di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan misi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya message hatimu sampai kepada kami. Bahwa sungguh kami adalah orang-orang benar. Dan kami percaya pada surga ada saat-saat waktunya kami tidak sanggup mengatakan bahwa kami orang benar. Karena kami refer. Kami merujuk kepada kegagalan kami. Atau keberadaan kami yang tidak sempurna. Tapi pada hari ini kami mau berkata sama-sama Bapak di surga, as he is, sama seperti dia sekarang ini, demikian juga kami dalam dunia ini, sama. So are we in this world. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Dan waktu itulah kami percaya Bapak di surga, kasih dan hidup kami menjadi sempurna. Kasih yaitu the way, the truth, and the life menjadi nampak dalam kehidupan kami. Nampaklah ke depan anak-anak kami, Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga. Kau terus bicara hati kami, jelaskan Bapak di surga dan berikan kami lebih dalam menikmati malah mencerna firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan. Amin.